Palmadini bocorkan target AC Milan musim depan. Direktur teknis AC Milan, Palmadini, memberikan bocoran terkait target yang ingin dicapai Rossoneri pada musim 2021-2022 mendatang. Palmadini yang juga merupakan sosok legendaris di AC Milan yang ingin diraih oleh klub bermarkas di San Siro itu. Melalui Milan TV, Maldini membeberkan target apa saja yang dimiliki oleh AC Milan jangan bergulirnya musim baru, musim 2021-2022. Pemilik nomor 3 AC Milan, Paolo Maldini menyatakan bahwa Rossoneri akan berusaha untuk meningkatkan performa tim sekaligus bisa tampil konsisten. Ia juga menyebutkan jika AC Milan harus memiliki suasana tim yang stabil, yang akan berguna untuk menjaga konsistensi tim dalam mengalami ganasnya persaingan di Serie A Italia dan Liga Champions. Maldini juga menyatakan jika AC Milan tak memasang target muluk-muluk di Liga Champions. Kembalinya AC Milan ke kompetisi elit antar klub Eropa tersebut akan membuat para pemain muda Rossoneri bisa mendapatkan pengalaman baru yang bakal sangat berguna ke depannya. Musim 2020-2021 kemarin adalah musim yang baik untuk AC Milan. Mereka berhasil mengamankan satu tiket ke Liga Champions serta sempat duduk di puncak klasemen Serie A Italia selama beberapa pekan lamanya. Sebagai direktur teknis AC Milan, Maldini sebut membawa angin perubahan positif bagi mantan klubnya itu. Ia membantu AC Milan keluar dari jeratan krisis dan mengembalikan status mereka sebagai salah satu kekuatan di Italia. Tak diberkahi dengan dana transfer melimpah, Maldini secara cerdas berhasil mendatangkan pemain-pemain murah dengan kualitas tak murahan. Beberapa di antaranya adalah Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjær, dan Alexis Salismakers. Pencapaian AC Milan bertengger di posisi runner-up 2020-2021 kemarin merupakan pencapaian tertinggi yang pernah diraih Rossoneri sejak musim 2011-2012 silam. Sukses memimpin Denmark, Simon Kjær belum tentu jadi kapten AC Milan. Alessio Romagnoli akan tetap menjadi kapten tim, tetapi banyak penggemar AC Milan menyarankan untuk memberikan ban kapten kepada Simon Kjær setelah bantuannya untuk menyelamatkan nyawa Eriksen di Euro 2020 seperti diberitakan Football Italia. Kontrak Alessio Romagnoli juga akan berakhir pada Juni 2022 dan dia bukan starter reguler lagi mengingat Fikayo Tomori telah menyelesaikan kepindahan permanen dari Chelsea. Tomori telah terbukti memiliki karakteristik penting. Dia memiliki mentalitas yang hebat dan selalu memberikan yang terbaik. Klub telah berusaha keras untuk mengkonfirmasi pemain penting, kata pelatih Milan Stefano Pioli. Romagnoli akan menjadi kapten, tetapi sebuah tim harus memiliki lebih dari satu. Kami akan memutuskan wakil kapten bersama. Saya memiliki tim dengan rasa memiliki yang besar, ungkapnya. Saya juga selalu berbicara dengan Simon Kjær. Dia menjadi situasi tertentu, banyak yang terkejut, yang pikirannya yang jernih. Saya akan berbicara lagi dengannya akhir-akhir ini. Dia perlu istirahat setelah kejuaraan Eropa yang hebat, ujarnya. Zlatan Ibrahimovic dan Davide Calabria telah bergabung dengan tim, tetapi masih berurusan dengan cedera. Karena itu mereka tidak akan berlatih bersama tim secepatnya. Saya sudah berbicara dengan Ibrahim setiap hari. Dia merasa baik-baik saja. Dia perlu beberapa minggu untuk kembali berlari, ucap Pioli. Calabria menjalani pemeriksaan kesehatan kemarin. Dia masih belum siap, tapi dia akan segera bergabung dengan klub. Benasa siap bergabung dengan kami, pungkasnya. Tidak cukup di Giro, Milan masih berhasil rekrut pemain muda lini serang. Menurut sebuah laporan, pergerakan AC Milan di lini serang diperkirakan tidak akan berakhir dengan penandatangan Oliver Giroud. Gianluca Di Marzio telah melakukan konfirmasi bahwa negosiasi antara Milan dan Chelsea mengenai kepindahan Giroud ke Rossoneri telah selesai. Milan akan membayar klub Liga Premier itu 1 juta euro. Untuk pemain price itu, ditambah bonus potensial 1 juta euro. Sementara striker itu akan menandatangani kontrak 2 tahun dengan 3,5 juta euro per musim. Giroud saat ini sedang berlibur di Prancis dan berharap untuk segera bergabung dengan rekan setim barunya. Di Marzio menambahkan bahwa hari penandatanganan dan pengecekan medis dilakukan pada hari Senin. Menurut Tuttosport, Giroud tidak mungkin menjadi striker terakhir yang direkrut Milan musim panas ini, meskipun ia akan menjadi pemain baru Rossoneri dalam beberapa hari ke depan. Rumor terkait striker muda yang bergabung dengan Milan masih belum bisa dipastikan. Sebenarnya, Milan juga mempunyai nama seperti Emil Robak di posisi striker. Itu karena manajemen sebenarnya juga bisa memutuskan untuk merekrut penyerang tengah muda untuk melengkapi skuad yang ada. Mengingat Giroud berusia 34 tahun dan Ibrahimovic akan berusia 40 tahun musim depan.
foto jersey tandang AC Milan beredar. Dalam waktu dekat, AC Milan akan mengenakan jersey away 2021-2022. Sejauh ini, AC Milan baru mengenakan jersey home untuk mengarungi kompetisi 2021-2022. Jersey away AC Milan akan diluncurkan berwarna kuning dan sip merah di bahu. Foto-foto pemain yang akan tampil untuk mengenakan jersey away AC Milan musim 2021-2022 itu beredar di internet. Sempre Milan, Footy Headlines, dan Todoso Brekamisetas di antara website yang sedang menayangkan foto-foto tersebut. Jersey produk Puma itu menghadirkan El Capitano Alessio Romagnoli sebagai model bersama Kapten AC Milan, Putri Revilocet. Puma diperkirakan akan merilis jersey away AC Milan 2021-2022 itu dalam waktu dekat ini. Jersey away ini adalah sedikit perubahan dari biasanya menggunakan warna putih untuk jersey tandang. Puma telah memutuskan untuk menggunakan warna off-white dengan lis merah di lengan dan bahu ditambah spoiler Emirates merah. Munculnya jersey away Puma AC Milan 2021-2022 secara online mengkonfirmasikan info sebelumnya tentang warna dan desainnya. Seragam tandang baru AC Milan 2021-2022 memperkenalkan desain unik yang dikembangkan sebagai bagian dari proyek baru khusus Yayasan Milan, Fondazione Milan. Fondazione Milan didirikan pada tahun 2003 dengan tujuan sederhana untuk melakukan sesuatu yang baik bagi masyarakat dan mengekspresikan solidaritas dengan mereka yang kesulitan. Yayasan ini mendukung proyek-proyek yang menggunakan nilai-nilai olahraga dan olahraga untuk membantu anak-anak muda yang membutuhkan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Fondazione Milan dan Puma akan bersama-sama mendirikan program Sport for Change di 6 kota di 6 benua.